Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhrika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita sekalian kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kegiatan kita sehari-hari seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Allah memberikan hambanya kesempatan, jika ingin menjadi baik, maka Allah akan baikkan hambanya menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita, kemudian kita sia-siakan kesempatan itu, maka kita termasuk menjadi manusia hamba-hamba Allah yang sangat merugi. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Apabila kita melakukan suatu kejahatan, kemaksiatan, pelanggaran yang Allah beri perintah kita langgar, yang Allah larang kita jalankan, maka Allah membuka kesempatan kepada kita untuk segera bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Dalam firman Allah yang lain jelas Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard. Dalam firman Allah yang lain, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim. Itulah tanda kasih sayang Allah, tanda Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang mau mendapat keredoan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ada tiga golongan hamba Allah yang istighfar, yang meminta ampun, tapi istighfar tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Sekali lagi, ada tiga golongan orang-orang atau hamba Allah yang beristighfar kepada Allah, tapi istighfar tersebut atau memohon ampunan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun dengan membaca kalimat istighfar astaghfirullahaladzim merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh umat Islam yang ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada golongan orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi Ampun. Seperti apakah golongan tersebut yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang
Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang pertama adalah laki-laki yang berselingkuh dan berzina. Satu. Yang pertama, seorang laki-laki yang berselingkuh dan berzina. Laki-laki yang sudah mempunyai istri dan masih memiliki perempuan lain atau perselingkuhan, atau perselingkuhan itu merupakan hal yang di luar moral atau merupakan suatu perbuatan tercela alias berzina, hal ini bisa menjadi parah ketika laki-laki tersebut memutuskan untuk berbuat zina. Selesai berbuat zina, sang laki-laki itu mengucapkan istighfar tanda penyesalan, maka istighfar tersebut setelah melakukan suatu perzinahan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, Allah berfirman, berpalinglah engkau dari perempuan, berpalinglah engkau dari perempuan itu, jangan pelihara lagi, maka akan aku ampuni dosamu. Itu maha pemberinya Allah. Jika engkau setelah melakukan suatu perzinahan, sudah jangan melakukan lagi, sudah jangan melakukan perselingkuhan lagi. Tapi ini masih dilakukan, berulang-ulang memohon ampun, istighfar kepada Allah, istighfarnya tidak diampuni dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemakan harta haram. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikanlah di mana Allah menempatkanmu. Jika Allah membuatmu sibuk selain zikir, maka ketahuilah bahwa Allah ingin menyebutmu. Jika Allah membuatmu sibuk membaca Al-Quran, maka ketahuilah